kamu. Ya, mention ke @ini_talkshow dan @IKEA_IND dengan hashtag ini saus 11 IKEA. Ya. Potong pajak. Ya, betul sekali. Hadir dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ya. Ayo ke IKEA. Menangnya? Sekarang saya belum rapi, Pak. Apa-apa. Jadi ajak aja masuk. Oke. Pak Ati, katanya lagi usaha butik, restoran, dan juga studio foto. Banyak usahanya, ya? Cie, Vincent. Desta. Salah mulu, heran. Cie, Desta, muta banget ke Pak Ati, Cie. Kan dulu pernah pacaran kita dulu. Tapi di apa di sinetron. Oh, serius. Pernah. Di sinetron itu, mah. Enggak ada usaha. Cuma itu aja, studio foto, bener. Kalau restorannya udah tutup, kafenya udah tutup, butiknya juga karena udah jam segini ya, karena udah tutup. Bukan. Jam segini. Bukan, maksudnya segala sesuatu usaha tuh kalau nggak dipegang sendiri nggak akan jadi. Iya. Jadi usahanya tutup toko sekarang. Udah tutup. Mas suka ngasih cucu nggak? Kok Ati masih ngasuh cucu gak? Ngasuh sih ngasuh, cuman belakangan ini tuh sombong lagi sibuk. Jadi belakangan ini dari sejak puasa ini belum ketemu. Kenapa begitu? Kenapa? Kan bilang lagi sibuk. Kenapa minuman itu haram? Yes, Tom tuh nyambung aja ya, gue heran. Ini apa dikitannya kayak Saiful Jamil ya? Oh, jadi sekarang belum sempat pegang cucu nih ya? Belum, dari sejak puasa. Dari sejak puasa? Iya. Yeah. Tapi ketemu kan sama cucu? Enggak. Teleponan aja, WA-an aja. Cucunya umur berapa? Paling besar mau SMA kelas 1. Oh, udah gede. Paling kecil? Paling kecil kelas 5, paling kecil 5 tahun. Paling-paling? Paling-paling ente. Bisa aja dia. Iya emang nih nyampur aja. Di band juga nih nyampur aja. Orang nyanyi masuk aja. Justru itu nih hebatnya band Aib and the Best Friend. Oh Aib. Namanya Aib. Aib. Astagfirullahaladzim. Karena mereka. Aib. Kenapa mau dinamain Aib? Karena emang mereka ini semua Aib. Aib pakai P. Ini ada anak kecil ngacak-ngacak tempat saya ini kurang ajar ini. Ada. Ciri-cirinya gimana? Kayak ini. Ini. Udah tua. Emang yang itu? Jangan sampai salah tangkap loh. Jangan salah tangkap. Orangnya gimana dulu? Tadi ciri-cirinya itu kakinya dua. Ya. Terus telinganya dua, tapi sedikit avatar sedikit naik. Matanya dua, terus rambutnya dua. Pokoknya ada rambutnya lah, gerombol di sini itu. Oh numpuk. Saya kesini. Bukan Mas Tukul, saya bukan. Bukan gerombol bukan, di bukan. Situ tuh. Kita harus cari ini ngacak-ngacak. Terakhir lihat di mana? Ya itu tadi lari ke sini, masuk ke sini. Perasaan gak ada anak kecil di sini. Gak ada. Ada tadi kayaknya. Lihat anak kecil gak tadi? Gak ada yang lihat. Ngomong ada tak kasih uang kamu. Kalau duit aja cepet loh. Yang mungkin di sana kali, di sana ada gak di sana? Ada pak. Cari. Masa saya gede gini kok. Apa sih pak? Ini bukan anak kecil ini. Ini udah tua dari ini, tadi duduk. Bongsor kali ini. Nah, ada di sini perasaan enggak ada tadi? Bukan itu. Itu bukan. Yeah.
nakut-nakutin begitu. Bukan nakut-nakutin, kenapa ada apa saya? Kenapa? Kenapa? Aduh. Dia nakal. Iya. Gebuk dia. Iya. Ya Allah, tolong. Tunggu. Sabar. Woi, kenapa? Ade. Coba ya, Ade namanya siapa? Erdinan. Siapa? Erdinan. Erdinan. Santoso. Erdinan. Siapa? Erdinan Om. Dul Hakim. Erdinan Dul Hakim Santoso Om. Kamu kenapa lari-lari masuk-masuk dalam rumah? Dikejar sama Om itu tuh, Om Suni Om. Tangkap aja. Ade kenapa, Ade? Iya, Mama. Kenapa? Nyari apa? Takut bini gua datang. Sering gua kayak gini soalnya. Enggak, tenang Mama. Aja. Mama. Tadi katanya Om dengar kamu ngacak-ngacak gerobaknya Mas itu. Enggak Om, dia yang ngacak-ngacak sendiri. Aku mau beresin malah aku dikejar sama Om itu Om. Sumpah. Bener om, gitu. Om. Enggak. Dia tuh sampai manjat-manjat gini. Gini di atas. Enggak Om. Dia sendiri Om yang ngacak-ngacak. Kamu ini anak siapa? Anak Mem. Ada kamu? Ini baru mau aku nyanyiin. Nina Bob. Om. Om. Mama. Aku bukan Nina, aku Ferdinand. Ferdinand Bobo. Oh, aku deg-degan ya. Dia bangun. Orang nggak tidur suruh bangun Om. Maksudnya jangan duduk berdiri. Bangun deh, yuk. Sampai ketabrak. Ini gara-gara Ferdinand nih, kacau nih. Punya Om itu. Kamu nih. Ini kan dagangan orang, kenapa kamu acak-acak? Yang ngambil Omnya sendiri. Ya. Jangan. Ada apa sayang? Gak boleh nangis gitu. Gak boleh begitu. Ini mau ngehibur. Ya, mau dinyanyiin. Iya. Indung-indung kepala lindung. Lagu apa? Minum dulu. Salah dong. Gimana rasanya tante? Bleh, pahit. Aku mau minum jadi malas. Aduh. Kamu bawa mainan apa aja itu? Aku bawa ini Om. Kamu nyuri dari mana? Koncite Om. Koncite. Ini kan mainan. Bunyi. Palu. Oh palu. Ini kok gini-ginian dibawa buat apa sih kamu? Jangan dulu. Udah. Kamu jangan dekat-dekat dia. Sini aja. Suka gigit tante. Gigit ya? Iya. Gak boleh gitu ya kamu ya. Suka ngeledekin aku. Gitu. Dia nakal. Iya. Aku juga ngeledekin. Gak capek aku. Tante. Roni sini Roni. Tante makan tiker ya. Mau tiker. Terus gimana sama Andre nih? Putiker. Ya udah makan belum? Belum Mam. Gak usah ya. Ya Om. Lupa. Kamu kenapa bisa masuk ke sini? Ini kan rumah orang. Kamu udah otot dari dapur masuk.
Aku tadi lewat depan, cuman dikunci om. Aku lewat belakang aja. Umur berapa sih kamu? Aku umurnya 3. 3 tahun? 3 hari. 3 hari baru segede begini. Iya. Gimana, udah. Mas Andre, gimana ini enaknya ini? Sabar, kalau sama anak-anak itu kita harus penuh dengan kelembutan. Jangan penuh dengan kebrutalan. Yeay. Kenapa ke situ? Erdinan, Andre Erdinan. Erdinan, yeah. Halo, aku Cita. Halo. Yeah. Om pinjem, om pinjem. Mainannya om pinjem. Sini om pinjem dulu. Nah. Kamu tuh musiknya jam segini, tid. Pulang om. Ya lain kali. Kamu gak boleh ngacak-ngacak gerobak orang. Gak boleh ngacak-ngacak gerobak orang. Iya maaf. Ayo coba kamu nyanyi dulu. Nyanyi apa? Nyanyi dulu. Nyanyi apa? Nyanyi dulu lagu anak-anak. Aku deg-degan. Enggak, udah nyanyi dulu lagu anak-anak. Jangan-jangan bini lu datang ya? Enggak, bukan. Potong bebek Yogi. Itu warung. Potong bebek angsa om. Iya angsa, angsa. Nyanyi enggak? Yeah. Nyanyi enggak? Nyanyi. Enggak boleh kasar mana kecil Mas. Potong, Andre. Potong bebek. Enggak jadi kuali. Nona minta dansa, dansa-dansa 4 kali. Solong ke kiri, ah, ada kolam. Solong ke kanan, ah, kolam renang. Kejebul. Apa sih om megang-megang mulu? Aku seorang kapiten. Ku seorang kap mobil. Kapiten. Mempunyai pedang pan. Pedang panjang sekali. Kalau berjalan. Berjalan. Tok tok tok. Tunggu tok pintu. Kan yang jalan tukang bakso om. Tapi ini kapiten. Kalau berjalan. Aku mau pulang dulu om ya. Aku belum pulang om. Kamu berapa hari udah gak pulang? Udah 3 tahun. Orang tuanya gak nyariin? Aku udah diantepin om sama orang tua aku karena aku bandel. Tapi aku berjanji tidak akan bandel lagi. Sumpah deh om. Ya, aku. Mulai besok gak boleh bandel lagi ya. Ya om. Om kasih permen nih. Ya om. Nih. Kenapa? Hati-hati. Oh, sendiri. Kasih om. Mau permen? Oh. Ih, ngupil. Jorok Ferdinand. Ya, ambil ya. Kasih om. Pulang ya. Ya om. Nih. Dah, mau pulang ya. Ya. Cuci kaki. Kok ngambil setoples? Pulang, mandi, cuci mobil ya. Cuci kaki. Malam-malam suruh cuci mobil. Anak kecil. Ini gimana urusannya jadinya nih? Ya udah om, maafin ya om ya. Maafin dong. Maafin ya. Ya, besok lain kali jangan di tempat saya di genteng ya. Iya. Gantinya om. Ya, makasih ya. Duit siapa tuh? Mengkas-kasih aja. Udah, itu Mas Andre. Iya, iya. Maaf ya om. Ada kuis. Karena mau ngasih hadiah orang udah tadi. Aku suka nonton, suka ada kuis om. Iya tapi nanti. Ya om. Ya. Karena sakit. Udah makan sahur? Belum. Nah sana di belakang tuh. Makan sahur. Sono wes. Wes om. Ya di situ kan ada banyak makanan cemilan-cemilan ya. Sini aja.